Ustadz Yusuf Mansur sempat viral beberapa hari lalu usai videonya beredar di dunia maya. Diduga Yusuf emosi terkait kelangsungan bisnis Paytrend yang dibangunnya. Dalam video itu Yusuf Mansur berbicara soal Paytrend dan kebutuhan dana 1 triliun rupiah. Di tengah viralnya video tersebut, kini kembali muncul video Yusuf Mansur menangis berinang air mata. Dalam videonya itu, Ustadz Yusuf Mansur tersebut mengatakan bahwa tidak ada yang boleh meniru kesalahan seorang ulama. Bismillahirrahmanirrahim kepada adik-adik saya. Anak-anak Indonesia, para remaja, jangan ditiru, jangan ditiru. Kata Ustadz Yusuf Mansur sambil menitikkan air mata yang dikutip dari akun gosip Lambe Gosip. Lebih lanjut, sambil terus terisak, ayah dari Wirda Mansur itu meminta agar masyarakat tidak meniru kesalahan ulama. Sesalah-salahnya ulama itu sebenar-benarnya kita jangan ditiru, ujar beliau sambil menyeka air matanya. Sontak saja unggahan video itu menuai banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit yang menyoroti sikap labil dari ayah Wirda Mansur itu. Dia kenapa sih bentar dua marah bentar dua nangis, komentar netizen. Tats kenapa ih, kurang duit lah sama kalau kurang duit maah, ujar netizen. Dia kenapa sih, kayaknya dulu ga begini-begini amat, si amat aja kagak begini, komentar netizen. Setelah ditelusuri, video tersebut direkam pada 2016. Video tersebut berkaitan dengan kasus Ahok. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.